Yang pertama, Islam bukan hanya menzahirkan perkara luaran tapi menekankan keikhlasan melalui kesan peranan hati-hati manusia itu sendiri. Ikhlas kepada Allah adalah pencetus amal soleh, iaitu membentuk kepribadian hidup yang soleh di atas muka bumi ini. Ikhlas itu adalah nilai kepada sesuatu. Nilai satu barang tu kita kata bernilai dia kerana ikhlasnya. Sesuatu harga buah ke apa ke, kenapa mahal sangat? Durian musangking dengan musang lain sama je durian. Kenapa mahal? Kerana pada rasanya itu. Maka sesuatu amalan itu mahal kerana ada rasa ikhlas padanya. Nanti di akhirat mereka tuntut dengan Allah. Allah Taala berkata, pergi tengok amalan yang kamu lakukan dahulu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila dia pergi tengok amalan dia itu, dia pegang berterbangan, rupanya tak ada nilai. Nampak besar amalan itu tetapi nilai ikhlasnya tak ada. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Islam tidak mengajar umatnya untuk pentingkan diri sendiri, selfish, tak ada. Itu tidak ada dalam Islam. Tetapi mendidik agar saling bantu-membantu, sama ada dalam ibadah atau dalam jemaah, iaitu menuju matlamat penyucian hati, kehidupan yang lebih baik, dan bantu-membantu sesama manusia. Inilah dia punca rahmat Allah kepada manusia dan peranan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir, bukan di akhirlah surah Taubah, hendaklah ada sekalian, hendaklah ada sekalian orang jangan pergi berperang. Laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dalam konteks ini ulama dah berselisih pendapat siapa yang lebih baik, mereka pergi berperang atau mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dalam ayat itu, hendaklah jangan semua kamu pergi berperang, duduk dengan Rasulullah. Konsep peperangan, kalau Rasulullah pergi, semua orang kena pergi. Kalau Rasulullah tak pergi berperang, maka diberi pilihan. Siapa nak bersama Rasulullah di Madinah, siapa yang nak pergi berperang. Ayat itu katanya jangan semua kamu pergi berperang. Hendaklah ada sebahagian kamu duduk dengan Rasulullah. Mana tahu masa kamu duduk itu turun wahyu. Siapa yang nak catat? Maka ulama buatkan pendapat siapa yang lebih baik, orang pergi berperang atau orang yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali pada konteks tadi, orang yang ahli ibadah mestilah kata duduk dengan Nabi lah lebih baik. Tapi orang yang macam Said Kutub, yang orang yang gerakan, orang yang kehidupan dia mengajak orang dan sebagainya, mestilah dia kata orang pergi berperang itu lebih baik berbanding dengan orang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walau apa pun dia punya gantama tu dua-dua boleh pergi. Macam dalam surah Yasin pernah kita tafsir, wahum lahum jundum muhdharun. Wahum itu adalah patung berhala. Patung berhala itu kepada orang yang menyembah akan dihadirkan di mahkamah Allah. Ataupun terbalik, orang yang menyembah dengan patung berhala akan dihadirkan bersama di hadapan Allah. Dua-dua boleh. Ganti nama bahasa Arab ni dia berdasarkan pemahaman dua-dua boleh masuk . Yang ketiga, hakikat iman bukan sekadar mengakui diri sebagai seorang Muslim dan bersembahyang sahaja, tetapi ia melibatkan kepercayaan kepada agama Allah dan yakin pada Allah dengan amalan kita. Jadi hati kita mestilah berpandukan Allah dalam mengejar amal soleh. Hapuskan rasa pentingkan diri, riak dan akuan ini selfish, keakuan dalam agama, serta hapuskan penggunaan faedah untuk kepentingan diri. Kita ambil dalam konteks korban saja pun dah cukup dah. Kenapa kita nak buat ibadah korban? Korban nama dia pun korban, kena berkorban. Tapi kadang-kadang kita salah faham. Bila dia korban, semua daging dia nak angkutnya semua. Memang sebagian 1/3 untuk korban, 1/3 untuk rakan-rakan, 1/3 untuk orang miskin. Tapi ada kadang-kadang kita tengok tu dia korban, semua dia angkut semua. Ada orang pula dia terlebih pula, dia bagi yang dia korban, pandailah kau orang uruskan. Itu silap juga. Patut korban dia turun sekali, tenaga sekali sebagainya. Dan konsep korban itu untuk memberi makan kepada orang lain, beri makan terutamanya kepada golongan miskin. Jadi barulah nampak pengorbanan di situ. Tidak ada unsur-unsur yang kita kata keakuan, keselfish.
Begitulah pendapat Syekh Qutb. Almarhum Tuan Syekh selalu menggunakan pendapat Syekh Qutb, kerana Syekh Qutb ni sebagaimana kita sedia maklum, dia adalah ahli dalam gerakan Ikhwan Muslimin. Tapi ada selisih sikit pendapat dengan pejuangnya, pengasasnya, iaitu Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ni seorang yang ialah dia ke depan, dia ketua, dia tengok surrounding dia macam mana. Syekh Qutb pula dia baru berjinak dengan gerakan Islam. Ilmu fiqh dia tak kuat, tapi dia bijak, dia bijak, dia perhati, dia amati, dia analisis, dia mengeluarkan satu pendapat. Dia kata walaupun Islam diamalkan, tetapi unsur-unsur jahiliyah masih wujud dalam masyarakat Mesir. Maka dia tulislah satu buku, Jahiliyah Kurun ke-20. Jahiliyah Kurun ke-20 itu dia macam menembak, menembak. Tapi dia kata dia tak tembak, dia tulis. Biasalah, kita tulis, pada masa yang sama kita beri teguran lah. Jadi dia kata dia dah menembak Jamal Abdul Nasir dan sebagainya. Maka Hasan Al-Banna seorang yang bijak. Dia macam presiden dengan inilah esko dan sebagainya, tapi tak nampaklah nak, tak naklah tengok macam bergaduh. Maka Hasan Al-Banna pun tulis juga satu buku, Nahnu du'atun la qudah. Kita adalah pendakwah, bukan penghukum. Sebenarnya dia menegur Syekh Qutb yang mengkritik Jahiliyah Kurun ke-20 yang diamalkan dalam masyarakat Islam. Islam tetapi beramal dengan jahiliyah. Maka Hasan Al-Banna tegur, Nahnu du'atun la qudah. Kita ni jangan hukum orang, kita adalah mendakwah orang. Itulah berlaku dalam satu isu Syekh Muhammad Ghazali bila ditanya, apa hukum orang tak sembahyang? Apa hukum orang tidak sembahyang? Jawapan dia simple je. Hukum wajib kepada kamu, tarik dia pergi sembahyang. Bukan hukum haram kamu tak sembahyang. Hukumnya wajib ke atas kamu untuk tarik dia pergi sembahyang. Nah, tengok, kita tengok dalam situasi itu. Itulah Islam. Islam bukan hukum kamu ni kafir, kamu ni dosa. Itu kerja Allah. Serah pada Allah. Kerja kita ialah tarik orang untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tengok tuan-tuan, seolah-olah benda tu nampak depan mata. Ara'aita, tu dia adakah hal, adakah ra'a tu nampak, ta tu kamu, adakah kamu nampak, bermakna benda tu ada dalam masyarakat kita. Yukadzibun, yukadzibun ni dia fi'il mudhari' present tense. Yukadzib, yukadzib fi'il mudhari'. Bila fi'il itu berbentuk present tense, maksudnya benda tu hidup, tak akan mati. Bukan berlaku di zaman Nabi saja, zaman sekarang pun ada. Benda tu sentiasa berterusan. Kita kalau tengok dalam Al-Quran, sesuatu verb menggunakan present tense bermaksud sentiasa hidup. Bukan saja zaman dulu, sekarang pun ada dan akan datang pun ada. Apa yang akan ada? Mereka yang mendustakan agama. Apa makna dusta? Bohonglah kau ni. Bila orang tu cakap, kita boleh cakap dia bohong, tak boleh. Ada accident kat depan tadi, tak boleh cakap kata-kata saya itu bohong, tak boleh. Jom kita pergi tengok. Bila pergi tengok dekat traffic light, oh, tak ada pun, tak ada pun. Apa yang kau cakap ada accident, maka kata-kata saya sudah dusta. Itu makna dia. Maksudnya dua situasi. Satu situasi kata-kata, satu lagi situasi yang hidup dalam masyarakat. Mereka cakap lain, bila pergi tengok dia lain. Maka berlakulah pendustaan. Itu makna dusta. Agama cakap benar. Agama kita yakin apa yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diturunkan oleh Malaikat Jibril, semua benar semata-mata, tak ada yang dusta, tak ada, semua benar. Tapi mereka ini mendustakan, maka jadilah pendustaan tadi, berlakulah pendustaan. Mereka tak percaya Islam kata buat macam ni, macam ni, macam ni, kamu akan bahagia. Oh tak, tak ada, tak ada, tak percaya orang. Itulah pula perkataan dusta. Dusta pula bukan dengan Allah, bukan dengan tu, dusta bukan dengan Rasulullah, dusta dengan agama yang diutuskan, yang dihantar kepada kamu. Kamu dustakan kepada agama. Yukadzibu bid-din. Apa agama tadi kita dah cerita? Agama Islam adalah mencakupi segalanya. Kamu tak percaya itu, mana ada. Dia kata kalaulah hukum Islam dilaksanakan, habislah kita. Mereka lebih mendaulatkan hukum perbuatan manusia pula, hukum wada'i yang dibuat oleh manusia. Contohnya macam itu. Pendusta agama di sini ditujukan kepada mereka yang tidak yakin kepada Allah, tak percaya dengan pahala yang Allah Ta'ala janjikan, hari pembalasan dan hari akhirat,
Bagi mereka tidak ada. Kita tengok dalam surah-surah yang berkaitan dengan makiyah ini banyak tekan sangat hari akhirat. Anak-anak, kita cakap awal-awal lagi, di akhir semesta mesti ada peperiksaan. Cikgu dia ingatkan, sentiasa ingatkan. Apa tujuannya tu diingatkan? Supaya kamu bersedia. Inilah esok ada peperiksaan. Kenapa cikgu tak cakap awal-awal? Ada marah dah. Habis bila masuk dalam dewan peperiksaan, Allah, cikgu ni boleh tak cikgu kita patah balik nak ulang kaji? Dah tak ada dah. Masuk dalam dewan peperiksaan, jawab soalan. Jadi kita dah cakap, cikgu dah cakap awal-awal itu kamu tak dengar. Ini konsep dia. Maksudnya kenapa sentiasa disebut hari akhirat? Supaya kita bersedia. Kerana hari akhirat itu hari peperiksaan. Hari yang dibentangkan segala apa yang kita lakukan. Pada hari itulah ada orang menyesal, ada orang gembira, ada orang rasa Allah faras. Ya hasratan alal ibadah. Alangkah sedihnya. Rabbana absarna wa sami'na nak farji'na na'mal salihan inna mukinun. Nak patah balik ke dunia. Mana ada ruang nak patah balik. Dah tak balik dah. Hadaplah keadaan. Itu dia kata, bila mana mereka tu dapat saja surat amalan. Fa'amma man utia kitabahu bishimali au mi wara'a zahri. Ataupun di belakang dia. Ada yang kata dalam ayat lain, dia dapat surat amalan tu dari tangan kiri sebelah belakangnya. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Celakalah aku kali ini. Belum dapat lagi, baru dapat surat baru. Baru dapat surat. Alamak, kena hadir ke balai polis pula. Alamak, contohnya. Belum dihukum lagi, baru dapat surat. Baru dapat surat saya. Apa yang kes scammer, saya punya handphone itu. Semalam, dua hari lepas dapat surat. Suruh hadir beri keterangan dekat balai polis Kuala, Kuala Berang. Kuala Berang, Terengganu. Saya dapat saja surat. Alamak, apa lagi aku buat salah ni? Jenayah pula. Dia punya jenayah komersial. Pasal WhatsApp saya pernah dicuri akaun tu. Jadi guna nama saya minta duit. Ada seorang pelajar saya ni dah transfer RM2,000 dalam akaun scammer tu. Jadi budak tu dah dakwa. Dia kata saya dah mujurlah, saya ingat hari tu saya ada buat report polis. Jadi cover dengan report polis. Tapi ceritanya bila dapat surat tu dah gemetar. Allah. Sama lah di akhirat. Bila dapat saja surat tu dari sebelah belakang. Macam mana tangan kiri dia sebelah belakang? Rupanya tangan kiri dia tu dah ada kilas ke belakang dah. Macam polis tangkap pencahap tu, dia terus kilas ke belakang. Jadi surat tu datang ke belakang dia lah. Dapat surat. Habis. Fasawfa yada'u thubura wa yasla sa'ira. Habis. Thubura ni maksudnya celakalah, celakalah, celakalah. Dia yang mengatakan diri dia tu celaka. Mereka ini hanya menggunakan agama Allah untuk tujuan peribadi. Ha, ini banyak tuan-tuan ya. Ini banyaklah. Ini kena pada kami, orang yang mengajar. Kepada siapa saja yang mengambil kesempatan di atas agama. Mentang-mentang kamu alim sikit, kamu dah gunakan agama untuk kepentingan diri kamu. Allah tuan-tuan ya. Oleh sebab itulah kadang-kadang risau kita ya. Menggunakan agama untuk kepentingan. Patutnya agama guna kita. Agama guna kita untuk kepentingan Allah. Tapi kita guna agama. Semua sikit-sikit sandar pada agama. Sandar pada agama. Kalau orang yang buat jual ubat pula, semua sikit-sikit makanan sunnah. Makanan sunnah, air sunnah, cawan sunnah, kopi sunnah, semua sunnah. Apa cerita pasal sunnah? Kenapa nak gunakan sunnah? Supaya menarik orang beli apa yang dia jual dan sebagainya. Hati-hati yang tu, kena hati-hati. Mujurlah beras tu Rasulullah tak makan. Kalau Rasulullah makan beras juga, beras sunnah. Apa macam-macam, hati-hati yang tu. Roti canai sunnah, semua nak sunnah. Yang tu, hati-hati supaya kita tidak terlibat dalam menggunakan agama untuk kepentingan. Bukan kerana Allah, mereka tidak percaya akan wujudnya hari pembalasan yang Allah jadikan untuk memberi balasan kepada hamba-hambanya yang tidak ikhlas, ingkar dan zalim. Dan akan adanya pahala dan kebajikan ke atas setiap kebajikan yang dilakukan. Mereka ini akan diceritakan pada ayat berikutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tuan-tuan ya, ayat Quran ini dia tak cerita siapa. Dia bagikan dalam bentuk am, kata am. Dalam bahasa Arab dia panggil nakirah. Nakirah maksudnya tak tahu sesiapa. Sesiapa saja. Sesiapa saja yang berada dan melakukan perbuatan ini, maka dia tergolong dalam kumpulan ini. Berbeza dengan Abu Lahab, kita baca dalam tafsir Tabatiyada Abi Lahabin Watab, sebut khusus nama dia. Itu pun boleh dikiaskan lagi. Orang perangai macam Abu Lahab pun sama akan dibakar dengan api neraka. Tapi di sini
Allah Ta'ala bagi umum, sesiapa saja, yang tu sesiapa saja. Orang yang, orang yang, orang yang. Kalau kamu masuk, maka kamu terlibat sama. Yang pertama, alladhi yadu'ul yatim. Yadu', yadu' ni tolak tu, ni tolak. Tolak. Orang datang, kita tolak. Ha, tu. Tolak dengan kuat. Kat Mekah kan ramai orang, ramai-ramai. Nak jalan tak boleh, dia tolak orang. Itu mana? Yadu' ya tolak. Tolak. Patutnya anak yatim ni pegang kepala dia, belai kepala dia. Dia orang sensitif. Hati tisu lah kita kata, ya. Sesiti mak ayah dah tak ada, jangan bercakap pula. Sedih dia. Ini kamu ditolak dia pula. Yaduk. Itu ada sabdu tu baca tu. Yaduk. Oh, tu ayah tolak dengan kuat. Itu kita tengok. Itu nasi Al-Quran. Dia membawa meaning dia yang tengok ini makna dia. Dia bukan senang-senang. Yaduk. Oh, maksudnya tolak dengan hati dan tangan dia tolak dengan kuat. Pintu tu ketat, dia tolak dengan kuat. Jadi bukan saja tolak fizikal, tolak juga perasaan budak tadi. Golongan pertama dari kumpulan pendusta agama ini ialah menindas, melakukan kezaliman ke atas anak yatim. Anak yatim, sebagaimana kita sudah maklum, sebelum balik, bukan bapa dia yatim, anak dia, ni, kata P. Ramli, oh, anak yatim yang tinggal di belakang masjid. Macam P. Ramli. Mereka ini juga dibiar, akan menjadi terbiar penindasan ke atas anak yatim, termasuklah menghina dan meyakini mereka. Jadi sekarang, Allah Ta'ala, ini dalam tafsir ni dia bawa satu contoh. Sebuah kisah tentang Abu Jahal yang menjadi penjaga kepada seorang anak yatim. Dia bukan seorang sebenarnya. Abu Jahal ni pengetua kepada sekolah anak yatim. Dia awal-awal lagi dia tunjukkan bahawasanya dia ni caring kepada masyarakat. Maka dia jaga anak-anak yatim kota Mekah, pengetuanya Syekh Abu Jahal. Dia jadi pengetua. Jadi orang tengok anak yatim ni, orang pun prihatin, bagi duit dan sebagainya. Wah, seronok kali ni. Akaun sekolah yatim tadi dah meningkat. Sekali budak-budak yatim ni perlukan duit, pergilah minta duit tu dengan Abu Jahal. Dia kata apa? Pergilah minta dengan Muhammad. Muhammad tu orang baik. Bermakna di sini Abu Jahal telah mempergunakan anak yatim untuk kepentingan mengaup keuntungan pada dirinya. Rasulullah datang cerita kepada Abu Jahal, bagi duit itu hak anak yatim. Abu Jahal bagi jugalah setelah Rasulullah desak dia. Itu cerita dalam kisah alladhi yaduqul yatim di sini. Ini satu contoh jelas lah. Menggunakan anak yatim untuk kumpul duit bagi kepentingan dia. Banyak tuan-tuan yang kena hati-hati sekolah tahfiz ke apa. Baik, bukan sekolah tahfiz baik, tapi hati-hati. Saya tengok ada sekolah tahfiz tu sampai sudah tak siap bangunan. Bila kita selidik, kenapa bangunan ni tak siap? 2011 lagi. Orang dah bagi derma. Sengaja rupanya dia buat bangunan tu tak siap. Supaya orang bagi derma, bagi derma. Kalau siap, nak bagi derma apa lagi? Oh, ada juga strategi macam tu. Banyak tuan-tuan kena hati-hati. Oleh sebab itulah kalau nak derma dan sebagainya, elok kita pergi tengok tempat tu. Kita kenal tempat dia supaya kita puas hatilah. Kalau ada dalam 50 ribu ke, pergi tengok sekolah tahfiz. Mana kita nak derma? Tengok, tanya. Lepas tu, apa, survey sikit. Jangan kata rupa itu, oh ni kita bagi ini, kita banyak jenis macam tu. Yang mengambil kesempatan di atas nama tahfiz Al-Quran. Sekarang ni pun banyak. Biar orang ni bila sebut Quran ni, ya, 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 semua ya, ya. Tapi kita tanyalah, kalau dah sumbang macam mana, tak apalah, dapatlah pahala. Macam kita kata kaedah, kita nak keluarkan zakat dalam perjalanan itu, padi itu jatuh dalam sungai. Apa hukum zakat yang kita keluar itu? Berapa guni, satu guni dia tak atas motor, bawa. Lalu jambatan tu pula goyang-goyang pula, jatuh padi yang nak keluar zakat tu dalam sungai, berjalan habis. Asnafnya ada belakang sungai tu. Jadinya soalan, apakah hukum zakatnya itu? Adakah tertunai atau perlu dikeluarkan kembali? Kalau mengikut mazhab Abu Hanifah, belum, mesti keluarkan balik jika dia berkemampuan. Kerana sasaran belum menerima. Kerana konsep zakat ialah orang asnaf mengecapi apa yang kita bagi. Itu kita kata kaedah. Tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i, dah keluar zakat, keluarlah. Sampai tak sampai itu cerita lain. Orang tu dah keluarkan zakat, niat dia dah bawa dan sebagainya. Tapi apakah daya, jatuh dalam sungai. Ini cerita Abu Jahal. Abu Jahal. Tak apa, yang ni tuan-tuan boleh baca, saya lompat. Cerita dia macam itulah. Ayat berikutnya, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dia berkait apa? Orang yang menjaga anak yatim yang hatinya ikhlas kepada Allah
dia akan hatinya menghormati orang-orang miskin. Dia tidak bagi makan pada orang kaya saja. Geng-geng dia semua orang berada semua. Orang kaya buat apa bagi makan? Dia dah kaya. Kita bagi makan pada orang miskin. Itu pasal kita tengok orang yang baik hati. Dia packingnya makanan dan sebagainya. Pergi hantar ke tempat-tempat orang yang kadang-kadang makan. Dua hari sekali makan. Golongan kedua pendusta agama ialah orang yang berkemampuan untuk menghulur bantuan makanan. Tetapi tidak berbuat demikian. Setakat 50 packing makanan, satu pack tu dalam RM5, 5 kali 5 baru 200.5 sebulan, seminggu takkan, tak boleh. Dia mampu, duit dia banyak. Tapi kalau dia makan dengan kawan dia, sampai ikan siakap pun dah RM1,000 dah. Contohnya macam tu lah. RM1,000 makan satu meja, padahal dia boleh je bagi orang miskin. Dan ada senarai orang-orang miskin tu dalam dalam inilah kontak dia bila itu bagi-bagi. Dan ini kita kata sedekah lah tuan-tuan. Sedekah ni memang betul lah. Kadang orang dia tak percaya. Itulah cuba tuan-tuan buat sedekah. Satu minggu 100 ke, ambil infak tahajud macam tu ke. 100. Cuba buat dalam satu bulan atau 40 hari amalkan. Bukanlah 40 ribu. Maksudnya seminggu 100 dan sebulan dah 400. Buatkan lagi 3 bulan lagi. Cukup 2 bulan lagi. Cukupkan 40 hari. Tuan-tuan tengok lepas itu. Allah Ta'ala akan bagi. Bertambah-tambah. Padahal kalau kita berniaga, padahal patutnya untung setakat 10 ribunya. Kenapa untung sampai 100 ribu? Apa sebab zakat, apa sedekah yang kita buatkan tadi? Saya dah lalui situasi ini, kalau itu memanglah ada kalangan kita yang dah lalui. Tapi itulah betul lah Rasulullah berdoa kepada mereka yang Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang menderma tu bagilah kepada dia gantinya. Gantinya bukan satu. Satu lawan tujuh. Satu lawan sepuluh. Dalam Quran dia sebut satu lawan tujuh. Tujuh. Satu tangkai itu pula keluar 100 pula. Bermakna satu seringgit dia dapat 700. Itu berdasarkan keikhlasan dia. Kalau ikhlas betul-betul, dapat mungkin 7,000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dia bagi betul-betul. Tengok. Tuan-tuan bagi 100, tengok kejap. Tiba-tiba ada saja orang ganti balik. Nak ambillah 500 sponsor ke apa benda. Wah, kita bagi 100 dah dapat 500. Itu bagi mereka yang yakin betul-betul. Bersifat bakhil mahu mengumpul kekayaan untuk diri sendiri. Kenapa tak mau derma pada orang? Kerana dia nak kumpul harta. Haji bakhil. Tak kaya pun tunjukkan dia. Kesian kat dia. Dalam ketakutan. Duit dia banyak. Gedung di laut, di darat. Semua dia punya. Tapi hidup dia miskin. Tak ada apa. Kesian dia. Nak tackle cikgu murni pun tak dapat. Dapat macam tu. Padahal duit banyak. Ini contoh orang yang tak tahulah. Dia tak ada kaya jiwa. Jiwa dia tak ada. Kalau buat derma ni macam lihat betul. Cuba ringan-ringankan. Saya pesan diri saya pada semualah. Ringan-ringankan tangan. Kalau pasal derma kita dah check. Okey betul. Ini betul. Dia memang ada masalah. Bagi. Menghasut orang lain agar tidak memberi makan kepada miskin. Dia bukan dia bagi makan. Yahuddu. Yahuddu ni mengajak orang. Dia bukan dia. Orang tu nak bagi makan. Jangan. Dia halang pula orang. Tidak percaya kepada orang miskin ini mempunyai hak dan pendapat yang mereka peroleh. Hati keras terpengaruh dengan keperluan dunia. Tidak percaya akan adanya balasan ini. Inilah macam tu lah. Bila hati dia keras, dia tak percaya. Dia nak hidup dia seorang saja. Dia ingat harta tu biar dia kumpul. Boleh dia makan bawa ke dalam kubur. Mati lagi. Belum mati lagi harta. Dah anak-anak dah ambil semua dah. Dah tak ada. Ambil semua dah. Itu dia kata. Walillahi mirasus samawati wal ard. Bila mana kamu mati, siapa akan ambil harta kamu? Anak. Kemudian cucu. Kemudian cicit. Kemudian last sekali Allah Ta'ala kata walillahi mirasus samawati wal ard. Aku pemilik segalanya. Jika ada kepercayaan iman dalam hati mereka pada Allah, maka hati tersebut akan mendorong mereka kepada melakukan amal saleh demi menjaga anak yatim dan miskin yang berhak untuk mendapat hak-hak mereka, dan kesannya berlaku amal saleh kerana Allah tadi. Inilah yang kita kata ruh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara Allah Taala tekan di sini. Satu, anak yatim, yang kedua bagi makan orang miskin. Kerana ada orang dia malu nak minta makan. Kita tengok dalam masyarakat masa PKP itu sampai terpaksa mencuri untuk bagi susu pada anak-anak. Yang itu pula pergi buat report polis pasal apa? Kesian kawan tu. Patutnya dia mari sini, dia adakan satu zakat untuk orang-orang miskin.
Kamu dah kaya banyak dah. Ada satu kedai makan, saya ingat lama, dia ada cerita dalam radio, dia kata, hari Jumaat makan percuma. Orang tanya dia dalam wawancara tu, kamu tak takut ke bagi makan percuma? Orang, kedai dia dekat Kuala Lumpur, bagi makan percuma hari Jumaat. Dia kata, saya dah untung 5 hari. Bagilah 1 hari dia makan percuma. Tapi tak rugi pun. Bahkan orang suka lagi. 5 hari sudah untung, 1 hari bagi makan percuma tanpa kurang menu dia. Sama saja. Tengok tuan-tuan. Kalau ada macam tu, kedai mamak ke, kedai mana ke. Hari ni roti canai percuma. Jam 8 sampai 12. Percuma semua. Kalau ada macam tu kerumun habis kita Tapi ada orang baik macam tu. Orang baik. Saya pernah jumpa orang baik. Ya, kita baik juga kan. Inilah. Tapi kita makan-makan, nak pergi bayar, dah ada orang bayar tadi. Satu restoran, satu kedai tu adalah dia datang makan, dia pergi kat tokek tu, dia kata, okey, saya sponsor semua yang makan hari ni. Dia bagi makan. Hebat, dia dapat pahala. Kalau kat Mekah berlumba-lumba nak dapatkan pahala, berganda-ganda. Ni kita tidak tunggu siapa nak belanja aku hari ni. Apa pula nak tunggu orang? Kita lah belanja dulu. Ini berat betul lah, tunggu siapa nak belanja hari ni. Lala sekali dia bayar dia seorang, dia pergi. Allahu Akbar. Itu dululah, sekarang kita dah berubah dah. Baik, yang pertama anak yatim, yang kedua miskin. Ni Allah Ta'ala tegur orang yang duduk sembahyang. Kamu ni kaki sembahyang tapi mengajak pada anak yatim tidak, bagi makan pada orang miskin pun tidak. Allah Ta'ala tegur. Itu dia kata celaka bagi orang sembahyang. Fawailul lil musallin, kerana orang yang sembahyang betul-betul, dia mesti ambil cakna pada masyarakat. Kalau dia, kalau tidak masyarakat, kita kata okey, sembahyang berjemaah, tunduk sama-sama, sujud sama-sama, rukuk sama-sama, warka'u ma'ar raki'in, disebut pula itu. Rukuklah bersama dengan orang rukuk, solat berjemaah, mengambil bagaimana apa keadaan ahli jemaah tersebut. Fawailul lil musallin, kita pun terkejut, celaka orang sembahyang. Awal-awal Allah Ta'ala kata, celaka orang sembahyang. Kita kata celaka, pasal kita dah sembahyang dah. Iaitu mereka yang bersolat, ahli solat, yang lazim melakukan solat mereka. Mereka solat, ahli solat, melazimi solat, tapi celaka. Mereka kenapa? Tetapi sebagai pengamal yang hanya melakukan atas sebab kebiasaan. Orang pergi sembahyang, masuk waktu pergi solat dan sebagainya. Mungkin mereka melakukan di luar waktu, sentiasa melewat-lewatkan solat. Atau sengaja mengqadakan solat dengan sewenang-wenangnya, mahupun melakukan tidak mengikut hukum dan syarat-syarat yang sepatutnya. Atau tidak khusyuk dan tidak faham artinya. Oleh itu, siapa yang memiliki tabiat solat sebegini, dikatakan sebagai nifaq amali, pengamal solat yang munafik. Iaitu dia solat, dia lengah-lengahkan solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Saya lewat sikit Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka mendirikan solat tapi dalam keadaan sahun, lalai-lalai, sehingga terlepas waktu solat. Jadi sini kena hati-hati. Ada orang dia tafsirkan ayat ini, mereka lalai dalam solat. Itu hati-hati Salah tafsiran dia. Alladzina hum an, ada perkataan an. Kalau orang yang lalai dalam solat, alladzina hum fi. Fi itu dalam, an itu dari. Kalau Allah Ta'ala kata celakalah mereka yang lalai dalam solatnya, habislah kita, termasuklah kita. Dalam 2 rakaat, makin lama 4 rakaat, makin nak fokus, hilang fokus. Maka di sini menggunakan an, bermakna belum solat, dia lalai dari mendirikan solat, lengah-lengah sehingga terlepas waktu. Ini orang yang celaka. Tapi kalau yang lalai dalam solat itu, itu dalam bab lain, tak masuk dalam kategori ini. Allah Ta'ala sebut alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya, qad aflaha mu'minun, sebagainya alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang dalam solatnya khusyuk. Itu orang berjaya. Maksudnya kita faham lah makna tafsirah. Orang yang tak khusyuk dalam solat, orang yang tak berjaya lah. Tapi di sini orang yang lalai dari mendirikan solatnya. Dan konsep mendirikan solat itu pun kita kena amati betul-betul, mendirikan solat atau menunaikan solat. Mendirikan solat atau menunaikan solat. Apabila kita kata menunaikan, saya dah tunai tanggungjawab, habis. Saya dah tunai, saya dah bayarkan, tunai, habis. Itu makna tunai. Tapi kalau mendirikan, dia duduk dalam diri dia, saya mendirikan bangunan. Bolehkah dia nak hilangkan? Tak boleh.
Kalau dia mendirikan solat, solat itu sentiasa duduk dalam badan dia. Dia pergi ke mana pun dia solat. Sehinggalah dia buang tudung, dia pakai tudung lain ke apa, buang telekung dan sebagainya. Dalam diri dia mesti ada lagi ruh solat tersebut. Dengan matanya, kenapa tunduknya, dengan kata-katanya bercakap dengan baik, dengan telinganya, dengan tingkah lakunya sujud pada Allah dan sebagainya. Itu makna solat telah berada dalam diri dia. Sedarah, sedaging dengan dia. Walaupun di luar waktu solat. Pengertian lalai di sini, lalai, ghafilun, lalai. Termasuk dalam huraian solat seperti di atas ialah selalu meninggalkan solat tanpa rasa bersalah. Dia tak ada rasa apa pun. Semayang asar tu lengah-lengah dah pukul 6.50 dah semayang lagi. 6 berapa tu dah masuk isya, maghrib dah. Dah masuk maghrib dah. Tak semayang lagi lengah-lengah. Padahal masa panjang. Tanpa rasa bersalah atau gagal meneliti kesan-kesan solat itu ke atas dirinya. Dengan merenungi rahsia-rahsianya dan mendalami ilmu yang berkaitan dengannya. Dia sebenarnya dia tak rasa apa solat tu. Sebelum solat ke selepas solat tak ada rasa apa. Tu dia malas tu. Cuba tengok kalau makanan tu sedap. Kita sanggup pergi jauh pun. Ada orang nak rasa asam pedas Melaka. Sanggup pergi tu. Daripada Bangi tu terjah. Tu lagi. Pergi mana? Untuk semata-mata nak rasa asam pedas Melaka. Kenapa tu? Kerana dia dah rasa sedapnya asam pedas. Sama dengan solat. Kalau dah rasa nikmatnya solat tu, dia sanggup bangun jam ketiga setengah. Tiga setengah pagi. Apalah kau ni, tidur lagi bagus tak, solat lagi. Itu dia kata tatajafa junubuhum anil madaj. Tatajafa ni tempat duduk tu tak sempat panas. Jafaf tu panas, tak sempat panas lagi. Kita kata duduklah sekejap, punggung pun tak panas lagi dan nak jalan. Maksudnya belum panas lagi punggung dia, dia dah bangun. Dia tidur sekejap ya. Ibarat terjaga saja. Allahu akbar. Oh, susah nak dapat level macam tu tuan-tuan. Dah masuk bilik air dah pun. Masuk bilik air, tengok tilam dengan sejadah. Tilam, sejadah. Sedap sejadah kat tilam. Tilam juga. Tak apalah, ada masa lagi ni. Tilam lagi sekali. Terjaga pukul 4. Nak terkencing lagi, pergi bilik air lagi. Allah Ta'ala bagi dua dah. Dua dah bantuan tu. Dia punya pembukaan tu, dua dah. Pergi bilik air lagi. Dagar air. Pergi ke dapur, boleh pergi ke dapur tu minum air lagi tu. Rasa sedap pula ada kuih malam tadi. Makan ke kuih lagi, boleh makan kuih lagi. Masuk bilik, tidur pula. Eloknya ambillah sembahyang kejap dua rakaat. Ni contohnya lah. Contoh. Minta maaf lah kalau ni. Contohnya macam tu lah. Padahal, kenapa dia tak boleh buat macam tu? Kerana tak rasa seronok solat. Itu saja. Padahal Rasulullah kata, ya bila, arihna ya bila, arihna ya bila. Wahai bila, berikan kami rehat dengan solat. Bila ni tukan azan, muazzin. Wahai bila, berikan kami rehat dengan solat. Kita solat terawih. Kenapa dia nama terawih? Kerana di tengah-tengahnya kita rehat. Sebenarnya itu silap. Bukan rehat tengah-tengahnya. Rasulullah rehat ketika solat. Ketika solat itu rehat. Susah nak dapat macam tu. Letihnya sembahyang. Ada seorang mufassir tu dia sembahyang 1,000 rakaat satu malam. Saya tak nak bayang macam mana 1,000 rakaat. Dua. Masa bila dia tidur? Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Ta'ala bagi semuanya. Kadang-kadang kita bertengok, masa bila dia ni tidur? Tak tidur dan sebagainya. Itu ulama-ulama bagi. Apa Allah Ta'ala bagi pada ulama-ulama ni masa. Kita 24 jam. 24 jam kita berbeza dengan 24 jam orang lain. Contoh umur saja. Umur tu 50 tahun. Sama 50 tahun. Tapi 50 tahun orang alim ni macam-macam dia buat. Imam Nawawi umur dia tak tinggi, tak banyak mana pun. Tapi dikatakan setiap hari seolah-olah dia menulis satu buku. Satu hari satu buku. Kita satu umur kita, dah tulis satu buku? Belum ada satu buku lagi. Dah baca satu buku? Belum buku. Satu buku pun tak baca lagi. Untuk khatam sahaja. Itu kita lah . Jadi konsep di sini saya amati betul-betul. Rupanya kita tak rasa seronok dalam solat. Itu pasal kita tak rasa berbangga dengan solat. Tak bekerja-kerja untuk solat. Kata Ibnu Mas'ud, lalai bererti kadang-kadang pelakunya membiarkan waktu solat itu berlalu. Mungkin kerana sibuk dengan pakaiannya dan jarang meneliti kepentingan solat itu pada dirinya. Setengah pelaku tidak sedar berapa rakaat yang telah dilakukan dan tidak ingat surah yang apa yang dibaca. Tak percaya cuba tanya, tadi khutbah baca apa? Oh, Umar saja nak test suami. Abang pergi sembahyang Jumaat ke mana? Itu dekat surah Al-Amin.
Khatib cerita apa tadi? Tah. Dia pun tak ingat khatib tu cerita apa. Tah. Tak ingat. Pasal-pasal khutbah tu entah ke mana menerawang habis. Itu baru khutbah. Kalau dalam solat tak. Itu dia kata pentingnya sangat kita faham ni ayat-ayat yang baca ayat-ayat rendah pun tak apa eh? Kita baca tabat yada pun tak apa, kita faham oh ini Abu Lahab, bagaimana dia lawan Rasulullah, bagaimana baru kita datang rasa seronoknya. Ya Allah, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Anak dia ni tak boleh dengar ayat-ayat tentang azab. Saya tak ingat nama alim tu. Sayang, dia tengok anak dia tak ada, tak apalah. Dia pun baca ayat yang saya baca tadi. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Ya Allah, nafsu telah menguasai kami. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Akhirnya kami semua terbebas, sesat semua. Jadi ayat tu dia ulang-ulang tu. Dia tak sedar anak dia datang kemudian. Masbuk, majlis makmum. Anak dia terus pingsan. Katanya anak dia mati lepas baca ayat itu. Wallahu a'lam betul. Nak cerita tu, tapi nak ceritanya bila sampai ayat-ayat berkaitan azab itu yang bergegar kita. Itu bila Allah Ta'ala bagi pembukaan pada kita dengan ayat-ayat azab, takutnya. Firman Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina bayna dhalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ini sifat-sifat orang munafik. Bila baru solat tu susah betul, kusala. Itulah orang kata, kenapa kamu tak boleh bangun daripada duduk pasal pakai kain sarung gajah duduk. Payah nak bangun, berat betul nak bangun. Berat ni badan. Padahal tak ada apa pun, tapi berat. Padahal dua rakaat dia pun susah. Qabliyah baik, ba'diyah baik, susah. Nak jadi ke rutin tu. Lepas zuhur dua rakaat, sebelum zuhur dua rakaat, sebelum asar dua rakaat, lepas maghrib dua rakaat, sebelum maghrib insyaallah. Dia kata macam tu, insyaallah sebelum maghrib. Pasal maghrib tu dengan turun matahari tu tak jauh. Jadi bimbang takut-takut situ, Rasulullah kata insyaallah. Jika kamu nak solatlah. Tapi yang dituntut selepas maghrib, sebelum isyak dua rakaat, selepas isyak dua rakaat. Berat nak bangun padahal Allahu akbar. Tapi pergi berjalan jauh je pergi sanggup berjalan. Itulah kita tengok bagaimana kita punya ya Allah. Macam tu ke kita punya hati kita ni tak seronok sangat dengan ibadah. Dengan benda lain seronok. Main badminton boleh melompat-lompat lagi tu. Tinggi pula tu. Berapa set dia main tu. Oh. Sanggup booking lagi tempat tu. Padahal datang masjid. Saya booking masjid saya nak solat dua rakaat. Tak ada lagi masjid. Tapi dewan dah contohnya lah. Contoh perbandingan tak apalah kita banding. Wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lepas dah lah malas-malas. Yura'unan nas. Yura'unan nas. Tunjuk-tunjuk pula pada orang sembahyang. Saya ada seorang dulu, tak tahulah wallahu a'lam betul ke tidak dia. Berebut nak jadi imam dia. Masa tu imam entah datang ke tidak, jadi rampas mikrofon dengan Pak Bilal tu dan sembahyang Allahu akbar. Mujulah sembahyang tu baca perlahan sembahyang asar. Baca kuat tak tahu betul ke tidak bacaan dia. Lepas sembahyang tu macam mana Syekh? Khusyuk tak anak jadi imam tadi? Apalah, tak payahlah tanya orang. Khusyuk tak saya jadi imam tadi? Apalah kau ni. Semayang-semayang lah. Aku tanya khusyuk pula. Lepas tu saya tengok lagi sekali dah hilang, dah jubah. Lepas tu orang dah ada imam. Rawatib tu dah ada. Hilang, jubah pun tak ada. Kalau tidak pakai jubah. Oh, cantik. Gaya jubah dan sebagainya. Tak tahu Allah alam dia. Ini cerita di Sabah. Sabah. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Tak mahu zikir pada Allah. Zikir pada Allah tak mahu. Kita banyak zikir. Carilah walaupun ada orang kata apa ni zikir itu ni. Apa, cari banyak. Subhanallah ada. Alhamdulillah ada. Allahu Akbar ada. Duduk diam-diam. Bawa kereta. Cuba kita rutinkan dalam diri kita. Sebelum 15 minit ke. Subhanallah. Subhanallah. Sebut dengan elok-elok. Dengan keadaan kita menghayati makna dia. Petangnya dan sebagainya. Maka kita akan tengok orang yang rakban bizikrik, lidah dia sentiasa basah dengan zikir kepada Allah. Pada masa itu kita tengok bagaimana dia bercakap pun insyaAllah bila dia cakap, Tuan Haji minta tolong ya, anak saya ni minta ajak ya, insyaAllah. InsyaAllah dia tu Allah Ta'ala terus perkenan.
Mazala abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtu fakuntu sam'an alladhi yasma'u bi wa basarul ladzi yubsiru bi wa yadul ladzi lati yubtishu biha. Sentiasalah hambaku dengan perkara-perkara sunat, nawafil, perkara-perkara sunat, sehingga mulutnya matanya mataku, telinganya telingaku, tangannya tanganku, apabila dia minta aku tunaikan. Itu kita kata, kenapa doa kita ni tak mustajab lah, susah. Yalah, kita dengan Tuhan, kita tengok kalau kita ni bos, kita tengok staff kita, kalau rajin, kita suruh buat kerja sampai pukul 5, dia tambah lagi sampai pukul 7. Kita pula, syarikat kita untung banyak, kita panggil-panggil sini, I bagi you bonus untuk bulan ni. Kenapa bagi dia bonus? Pasal dia rajin. Ini cukup-cukup ya Tuhan, aku 5 waktu cukup lah, tak payah lagi lah, cukup lah. 5 waktu tu pun dah kira bagus lah tu. 5 waktu pun dah kira bagus lah. Allah Ta'ala kata, oh baiklah, kalau kamu macam tu, berkira dengan Allah. Kita baca dalam tafsir mana itu, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia dengan Tuhan amat-amat berkira, terlalu berkira. Kanun sirah mubalaghah dalam bahasa Arab, maksudnya terlalu berkira, terlalu berkira. Allah Ta'ala tak pernah berkira dengan kita. Matahari datang, ada dikira. Kamu belum bayar bil lagi elektrik, matahari kita tak bagilah rumah kamu, tak ada. Bagi je elektrik, bagi saja oksigen. Saya tanya kawan saya, satu balang oksigen tu 5,000 harga dia, boleh pakai 2 orang untuk 1 hari. Orang yang kena covid dia letak situ, harga dia tu 5,000 satu balang. Hari tu kita macam nak minta sumbangan lah, 5,000. Bermakna oksigen yang kita sirup hari-hari ni mencecah ribu harga dia rupanya. Orang yang hemodialisis, sekali hemodialisis 300, satu minggu 3x3 dah dekat 1,000. Kita yang tidak hemodialisis ni tak syukur kepada Allah. Patutnya satu minggu kita dah spend 1,000 untuk bersihkan darah kita. Bila Allah Ta'ala tak pernah berkira dengan kita. Kamu ni tak sembahyang subuh, lambat sembahyang subuh, siap buah pinggang kamu. Aku nak perah buah pinggang kamu, sakit buah pinggang. Akhirnya bangun, Allah aku, baru lega buah pinggang. Tak ada, Allah Ta'ala tak pernah berkira. Kamu ni banyak mata tengok maksiat, aku nak mata kamu hari ni sakit mata. Tak ada, makin tengok maksiat makin celik lagi mata dia. Wah bagus, tak ada. Allah Ta'ala tak, kalaulah dalam surah Al-Kahfi tu, kalaulah Allah Ta'ala ambil di atas kesilapan kamu, nascaya hancur dunia ini. Tapi Allah Ta'ala illa rahmatan minna wa mata'an ila ain, dalam surah Yasin. Allah Ta'ala rahmat Allah, rahmat Allah, Allah Ta'ala tak apa. Sehingga Allah Ta'ala kata, kalaulah kamu tidak membuat salah, aku akan cipta satu makhluk yang lain atau satu kumpulan yang lain buat salah dan mereka tu beristighfar kepada aku. Kerana Allah Ta'ala suka dengar kita ni istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah Ta'ala suka, suka kita istighfar. Ni buat salah, dah lah buat salah, istighfar pun tak nak minta maaf lah. Macam kita dengan kawan-kawan kita, kau dah lah buat salah dengan aku, minta maaf pun tidak. Kau langgar kereta aku, datanglah minta maaf, bayar jauh sekali. Ibarat macam tu lah, kita hidup macam tu lah. Allah Ta'ala tak berkira dengan kita. Okey, ayat berikutnya, alladzina hum yuraun, mereka ini terlalu berbangga-bangga, tunjuk-tunjuk pada orang. Ini satulah, riak ni takut tuan-tuan, riak ni. Riak ni cukup takut kerana dia bagaikan semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap gelita. Itu yang susah. Dia menyelinap masuk, dia tak kira siapa. Dia tengok kawan ni, oh boleh ni kita makan dia ni. Mentang-mentang dia nampak dia baca Quran sedap, kopi apa cantik, baju, wah ni kita masuk. Dia masuk cara orang alim, orang jahil cara orang jahil. Dia pandai masuk. Itu dia kata, ria bagaikan semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Dia tak nampak tau dia masuk. Sedap aku ceramah kali ni. Sampai macam tu tau. Sedap suara aku baca Quran hari ni. Kalau ialah sedap tu satu hal, tapi dia datang rasa bangga, ajuk rasa macam, oh tak ada orang lain lebih hebat daripada aku ni. Allah astagfirullah. Itu kena, itu pasal dia kata kena kita jaga anak-anak yatim tadi. Bila kita jaga anak yatim macam almarhum Tuku Aziz, saya dengar dia pergi basuhnya tandas dan sebagainya, kan? Itu perbuatan itu menyebabkan hilang rasa bangga diri. Yalah, apakah tidak, belum sampai lagi kapet merah orang dah hampar kat kita. Turun-turun saja orang buka pintu, driver ada turun. Wah, orang kata, wah tuan-tuan, cium tangan lagi. Apa tidak macam ni, berjalan buka dada. Satu hari pergi cuci tandas, cuci tandas supaya hilang rasa macam megah diri tadi. Itu pasal Rasulullah bila ditanya, kamu ya Rasulullah nak jadi Nabi apa?
gelaran kamu nanti, bila kamu meninggal nanti kamu nak. Rasulullah kata, ingatkanlah aku seorang Nabi yang miskin lagi yatim. Seorang Nabi yang miskin lagi anak yatim. Tengok macam tu Rasul. Jibril pergi jumpa Allah. Ya Allah, kekasihmu ni nak digelar, diingat sebagai Nabi yang yatim dan miskin. Padahal Nabi Sulaiman kaya. Nabi Musa bercakap dengan Allah, Kalimullah. Nabi Isa, Ruhullah. Nabi Ibrahim, Khalilullah. Rasulullah ni nak ambil title apa? Miskin. Miskin dan anak yatim. Tengok. Padahal penghulu Nabi tu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, aku bagi title pada dia, iaitu Habibullah. Ini dapat gelaran Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah. Itu Allah Ta'ala bagi, kekasih hati Allah. Wa yamna'un al-ma'un. Saya nombor 4 ya. Wa yamna'un al-ma'un. Dan mereka sentiasa menghalang untuk melaksanakan suatu pertolongan kepada yang berhak menerimanya. Dia pergi halang, pergi jadi skema. Ini skema. Orang patut duit itu sampai kepada asnaf, dia pusing kepada dia. Tapi tak apalah, dalam rus dia bagi sampai 40% ke untuk pengurusan. Kalau orang tu derma RM100, maksudnya RM40 boleh digunakan untuk pengurusan, RM60 sampai kepada asnaf. Tapi ada orang RM100 bagi RM100 dia guna. Asnaf betul-betul. Banyak kan saya tumpah ada kawan-kawan macam tu. Saya pun ada juga dah terlibat dengan kawan-kawan. Kadang-kadang duit minyak kita kan. Duit minyak kita pun kita. Bukan duit minyak daripada duit tabung tu bukan. Katakan orang bagi RM1,000 untuk diagihkan kepada asnaf dekat Melaka katakan. Tol Melaka berapa? Minyak Melaka berapa? Kurang-kurangnya dalam 300. Jadi 1,700 sampai kepada asnaf, 300 lagi untuk pengurusan duit minyak, duit makan dan sebagainya. Ada orang tak ada. 100 solid dia bagi kepada asnaf. Ha, ini yang terbaik. 100 dia solid, tapi bukan semua orang suka. Itu pasal saya tengok perhatikan banyak orang suka buat tabung-tabung tu. Cek-cek balik mereka boleh pergi sampai Zimbabwe mana hantar daripada situ lah. Daripada duit 40%, kerana ROS membenarkan tak saya 40% ke berapa itu maksimumnya boleh guna duit itu. Kalau dia dapat dalam 1 juta tabung, berapa dia boleh guna untuk pengurusan? Bolehlah berjalan-jalan bawa ke sana kemari. Tapi ingat ini berkaitan dengan harta amanah orang. Itu kena hati-hati. Yang tu janganlah cari pasal ambil, jangan cari pasal. Wa yamna'un al-ma'un, dan ni ialah dia halang orang daripada buat baik. Tak payahlah bagi dia. Itu dia kata al-ladzi apa dalam surah Yasin itu, kalaulah dia tu orang beriman, pasti Allah Ta'ala bagi makan. Kenapa pula nak meminta-minta dengan orang lain dalam surah Yasin? Ini termasuklah tidak membayar zakat atau mencadangkan kepada orang lain supaya jangan membayar zakat dan lain-lain pertolongan. Golongan ini juga termasuklah golongan yang dicampak dalam neraka Wail. Baik, kesimpulannya. Yang pertama, kita terus lompat kepada yang pertama. Anak-anak yatim dibiarkan terabai, dilepaskan dan di eksploitasi. Itu dilarang dalam surah ini. Eksploitasi anak yatim. Kalau anak yatim pun eksploitasi, apatah lagi kalau anak-anak tahfiz dieksploitasi. Lepas tu pula anak tahfiz yang yatim pula tu, dia dah hafaz Quran, dia yatim, eksploitasi pula. Hati-hati. Saya tengok banyak juga yang ini, hati-hati tuan. Guna nama sekolah tahfiz, tetapi untuk yang betul, alhamdulillah. Ada yang tak betul, ambil kesempatan, itu hati-hati. Termasuk dalam golongan ini. Orang yang kaya Islam tidak mengendahkan orang miskin, apalagi budaya memberi makan hanya diberi kepada orang kaya dan bukan kepada orang miskin. Ini kalau boleh jadi rutin. Kawan-kawan kita betapalah, kita nak jumpa senap umpaya. Kawan-kawan kita, kita tak tahu staff kita ada yang kadang-kadang tak makan. Staff bukan semua yang gaji tinggi. Ada staff sokongan tu yang kita panggil PO ke apa nama, punya staff yang kadang-kadang kita, dia tengok makanan kita ya. Kalau boleh ke bawa balik sikit makanan, dia minta boleh tak bawa balik sikit makanan, ambil kita kata seronok, kita pun rasa seronok. Yang ketiga, orang Islam lalai dan menunaikan solat atau bersolat tanpa ilmu. Solat malah ilmu solat tidak diajar pada generasi seterusnya. Akhirnya nur solat dalam hati sanubari anak-anak kita kian pupus di masa hadapan. Masjid pula hanya menjadi produk politik. Ha, ini Tuan Syekh ni dah marah, jadi produk politik aja. Rasa riak oleh individu yang bersembahyang, termasuklah ustaz-ustaz khususnya, ini kena kat kami ni, hanya untuk mempamerkan diri mereka sebagai orang yang soleh atau mencari rezeki dengan menjual kebolehan mereka.
Semalam saya ada itulah jemput PU mana tu. Bercakap dalam 30 minit je, 30 minit. Dia minta 800. 30 minit 800. Kami mana ada kawan tu. Tak apalah kalau macam tu kami tak jadilah. RM800 bercakap dengan guna handphone je pun. Dia bercakap daripada rumah dia. Dalam sekali kami ada 200.5. Okeylah 200.5 pun tak apalah. 200.5. Rupanya macam tu baru saya tahu ya, orang-orang yang yang ni lah, yang pencerama-pencerama artis ni rupanya macam tu ya. Mujur lah saya tak letak saya ni RM10,000 lah bayar. Mujur macam tu. Ada orang macam tu, ada. Ada, saya dengar terpaksa masjid berhutang. Dia datang ceramah kuliah maghrib, dia minta berapa ribu, 8 ribu ke berapa ya. Masjid ada duit 3 ribu, bayar 3 ribu, hutang lah. Hutang balance tu. Janganlah macam tu, jangan. Ini Allahu Akbar. Hebat sangat kalau kamu cakap. Sebelum dia bercakap tu, saya bercakap dulu. Saya cerita-cerita. Saya sengaja saya naik tinggi pasal saya tahu dia ada dalam Zoom tu. Saya naikkan tinggi sikit. Pak bagi. Baru dia masuk. Okey, sekarang saya persilakan kepada tuan jemputan kita. Dia terdiam sekali. Dia kena macam tu, kita bagi. Dia lah budak muda lagi. Tapi kerana dia tu PU. PU pencetus pula tu. Tuan Syekh cukup marah guna istilah pencetus ummah. Pencetus ummah ni Rasulullah saja yang boleh mencetuskan ummah, membawa ummah. Tapi beri title pada tu budak-budak muda, ilmu tak tinggi tak tidak lagi. Budak-budak muda baru lepas graduate. Tak graduate pun dia, saya tengok cek dalam itu baru dia diploma aja pun. Saya sengaja tak DR saya depan sajalah, tak DR kan dia depan. Itulah kadang-kadang DR pun percuma, kau yang ada diploma pun 800.5. Ini kadang-kadang hati-hatilah benda macam tu. Ini pak agama, mengambil kesempatan di atas agama. Kadang-kadang air ni je bayar sampai RM100 benda. Ini air jampi. Alah, air jampi kau hebat sangat kan? Sampai RM100 satu botol air. Saya cukup marah, saya ada terlibat dengan perawat. Saya marah dengan orang perawat macam tu. Dia kata saya tak jual agama, saya jual air. Tapi dalam tu ada air jampi. Air tu harga ni berapa ringgit ya? RM1 ke berapa ni? Tapi kerana dia jampi menjadi naik harga kepada RM100. Ada kawan tu terpaksa berhutang. 3,000. 5 orang pesakit datang. Dia pula pesakit tu berjangkit. Dia kata ni sebenarnya ayah dia pun sakit tau. Lepas rawat ayah, mak dia pun sakit tau. Habis satu keluarga. Pasal mereka datang tu nak tengok je. Lepas 5 orang kena bayar 3,000. Nanti apa, tak payah bayar sekarang, betapa. Nanti bayar kemudian, betapa. Tapi orang ni faham lah. Terpaksa pinjam-pinjam duit, bayar 3,000. Dia konsep macam ikan siakap lah, macam tu lah saya nak cerita. Siakap, mana ada sampai 1,000? Logik lah akal. Ikan tu apa, sisik dia emas ke apa? Sampai mahal sangat. Kena siasat dengan hal dalam negeri lah. Patut kerajaan kena kawal lah. Ada ke siakap, bagilah makan apa benda. Dijaga oleh jaga, itu hak engkau lah. Jaga-jaga dan sebagainya. Ni dah membebek ke lain isterinya. Yang kelima, tidak mahu mengeluarkan zakat sikit lagi dan lebih masa. Mengeluarkan zakat kepada yang berhak. Zakat dijadikan institusi dan rasa riak oleh individu yang bersembahyang termasuklah usaha kena Yang kelima, tidak mahu mengeluarkan zakat kepada yang berhak. Zakat dijadikan institusi dan kesempatan diambil bagi kepentingan golongan tertentu berbanding dengan asnaf-asnaf yang 8 8 asnaf tu ada 8. Hanya satu saja yang diwawarkan iaitu pejabat zakat kerajaan. Ini saya tak tahulah ni, kalau ada zakat ni kena hati-hatilah. Bina bangunan tak termasuk dan duit zakat. Bina bangunan. Dia ada 8 orang. Orang bukan bangunan. Tapi kalau guna duit zakat untuk buat jambatan, patut dipinjamkan pula tu, kesian budak-budak. Bagilah duit zakat. Orang nak pergi ke Mesir. Ni kena pinjam tau duit zakat. Mana ada duit zakat pinjam? Duit zakat bagilah. Dia kira macam okay, hutang tau. Kamu ambil duit zakat kerajaan Melaka contohnya lah. Lepas tu kena bayar. Kesian budak-budak. Dia kata macam mana uruskan sistem keagamaan macam. Tapi bangunan dia, aircon 24 jam. Jaga yang duduk pun sejuk. Kenapa sejuk? Kami pun kena aircon juga waktu malam. Tutuplah aircon, jimatkan sikit. Jaga pun ketat, jaga bukan duduk dalam. Tapi nak cerita ke aircon 24 jam, bangunan canggih. Dari mana kau dapat duit tu? Kalau duit zakat tu dia biarkan dengan perniagaan, itu lain. Tapi kalau guna solid duit zakat untuk bangunan, tidak dibenarkan. Duit zakat untuk orang, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal qarimina fi sabilillah fardhatan minallah. Ini dia punya
Tapi kita itulah. Tapi benda-benda macam ni tak boleh nak cakap banyak. Dia lala dia tarik tauliah kita. Ha, itu payah pula. Panjang cerita. Jadi itulah. Surah ini, surah menegur kita semua supaya berhati-hati dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan ada baiknya di situ. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah itu adalah kelemahan saya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwab ar-rida wa at-taysir wa tughlaku biha anna abwab ash-shari wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.